Mongolian. Palace restaurant. Okay. Hai teman-teman, kita tadi udah nyampe di tempat makan namanya Grand Palace Seafood. Okay. Ini suasananya. Ini habis si Kurucir ini konser, dia minta makan di sini. Oke. Okay. Menunya ini. Yeah, chili sauce, chili oil, yeah, no problem. Hai teman-teman, saya ini mau review makanan di Grand Palace. Ya, ini setiap ceritanya ini setiap pulang les anak-anak. Ini di daerah Coquitlam. Kita tuh selalu lihat nih restoran. Terus kita kepikir, aduh kapan ya kita mau makan itu, pengen review makanannya. Jadi tadi saya sudah kasih lihat ya, ini jenis-jenis makanannya ya, yang kita order. Ini ada ikan. Ini ikan ya. Ini ikan. Terasa dia punya asapnya. Ya. Terus ini ada apa tuh namanya? Kwetiau. Kwetiau goreng ya. Ini ada ayam. Apa namanya kan? Chicken joint. Chicken joint. Oke. Okay. Ini suasananya. Ini aku suka ada lampunya. Lampu ininya dia bagus banget ya, kristalnya. Nanti saya kasih tunjuk ya. Oke, ini saya akan mau coba makanannya. Pertama saya mau rasa ikannya. Tadi saya minta chili sauce-nya belum dikasih ya kak ya? Belum. Oke, ini saya coba tanpa sambal ya. Ini ikannya enak banget ya rasanya. Enak banget. Di luarnya crunchy, di dalamnya itu juicy dan garamnya pas banget, enak banget.
tekan. Ini ada nasi juga ya. Gila. Ikannya enak banget. Ini saya makan lagi ya. Ini tadi ikannya kita order yang pepper dengan chili. Jadi dia ada di ininya nih. Ada bawang. Ini ada jalapeño. Cabe yang hijau yang Meksiko punya. Enak banget. Ini restoran recommended banget. Suasananya juga enak. Tadi kita parkirnya itu kan di depannya itu kan ada Skytrain. Jadi kita parkir di situ. Masalahnya di sini kayaknya enggak ada parkir deh. Jadi sekarang saya coba kitio goreng sapi. Kitio goreng sapinya ini. Ini ya, kitio goreng sapi. Kak, tolong sambal itunya. Nah, itu. Oke. Sorry. Ini saya pakai chili oil. Wow, ini pasti top market top nih. Oke, saya coba ini ya, kitio gorengnya sama sambal. Itu kitio gorengnya ini persis kayak rasa Indonesia yang di Indonesia banget. Di itu apa namanya? Di Kelapa Gading. Kitio Medan. Enak banget. Ada toge-nya. Sapinya juga diiris tipis-tipis, enggak gede-gede banget. Saya kalau terlalu gede-gede juga ngeri makannya. Enak banget. Enak banget. Oke. Sekarang kita order tadi ini ya, chicken ya. Sekarang saya mau coba. Nah, itu sampai. Oke, sekarang ini ayamnya ya. Enak banget. Ini kalau gini nih, makan pakai nasi kayaknya pengen banget pakai tangan deh makanya ya. Kayaknya nggak bisa pakai sumpit ini, karena sambelnya tuh nanti diaur-aurin sama nasinya. Itu sampai nasinya. Sorry. Tadi saya udah cuci tangan tadi waktu sebelum videoan. Cuci tangan ya. Gila banget. Nih. Ikannya itu filet ya, enggak pakai duri lagi. Ini kayaknya ada bawang putihnya juga. Ada cabe hijau tadi. Jalapeño. Saya tuh dari kemarin 2 hari yang lalu, tapi 3 hari lalu enggak menyentuh nasi. Jadi ini kayaknya makanya jadinya lahap. Saya tambah lagi sambelnya. Tambah lagi nasi. Awurin lagi di sini. Itu nasi sampai warnanya merah. Oke. Okay.
jadi bagi teman-teman yang rumahnya di daerah Coquitlam ya, kalau kepengen restoran Cina, masakan Cina, bolehlah dicoba di sini ya. Tempatnya enak, suasananya enak. Terus makanannya enak. Kayaknya semuanya enak deh, karena kita pesan 3 macam aja, orderannya tuh satu order tuh banyak. Cukup untuk makan 5-6 orang deh. Tapi kita berempat nih. Jadi makanannya kayaknya banyak. Puas gitu makannya. Untuk harganya dia di atas rata-rata yang kita suka datangin. Jadi di ordernya rata-rata harganya $18 to $26 satu orderan. Jadi yang kami order ini bervariasi harganya. Ini gila banget nih. Kita tahu tadi orderan ini satu ordernya itu porsinya gede. Jadi tadi kita ada wanti-wanti jangan terlalu banyak order, takut nggak habis ya. Benar juga. Itu ayamnya masih udah makan puas-puas begitu tadi. Dari tadi saya nambah-nambah ayamnya. Ayamnya masih tetap penuh. Saya masuk ya. Lihat makanannya masih penuh. Padahal kita udah makannya menambah ikannya, enak. Cuma sambalnya nggak terlalu pedes seperti sambal langganan gue yang restoran Vietnam itu, yang gue suka pakai tangan juga tuh. Ini sambalnya disesuaikan dengan lidahnya si orang Kanada di sini, nggak terlalu pedes. Kalau pedes lebih gila lagi. Kak, itu kayaknya pelayannya baik deh, minta lagi deh tambahan sambelnya. Ini udah habis. Gila, nasinya udah mau habis. Gimana caranya nih? Ini habis nasinya. Pasti teman-teman mikir, gimana nggak gemuk ya? Emang iya sih. Gimana nggak gemuk ya makan melulu? Sambalnya udah habis. Kalau nggak pakai tangan makan di restoran Cina atau restoran Vietnam atau restoran Thailand nggak seru, apalagi kalau dia punya sambal yang enak. Hmm.
Di sini semua orang di meja makan tuh ngobrolnya kencang-kencang. Sebenarnya kalau makan tuh enaknya nggak terlalu ribut ya. Tapi kebiasaan memang kalau di restoran Chinese restoran, mereka biasanya ngumpul bersama-sama keluarga makan kameramen. Jadi banyak cerita-cerita yang mereka sampaikan. Makanya jadinya ribut. Tapi kalau pergi ke restoran bule kayak I Hope gitu ya, makan-makan bule pasti sepi. Kayak kuburan. Karena mereka kalau makan tuh ngomongnya bisik-bisik. Kayak kita orang Asia. Ngomong ketawa ngakak kenceng-kenceng. Yang dua orang aja depan gue ngomongnya kenceng-kenceng, si Cinta sama si Asia. Kalian udah? Makanannya masih banyak. Berarti kalau udah begini kayaknya bisa sampai 8 orang deh porsinya. Bisa? 7 kali ya? 6 ke 7 ya? Masalahnya aku tuh udah gak makan siang. Tadi gak makan siang yang berat. Pagi juga tadi gak makan pagi yang berat. Laper kan. Tapi saya gak terlalu bisa menghabiskan makanan ini. Apa karena porsinya banyak banget ya? Thanks God. Makanan kita udah makan kenyang. Kita masih bisa makan untuk sampai besok juga. Saya kasih tunjuk ya. Masih banyak yang sisa makanannya. Jadi kita bungkus aja ya, soalnya udah gak bisa lagi. Porsinya banyak banget. Double dari yang murah-murah itu. Ya, pantesan harganya agak lebih sedikit lebih mahal dari yang biasa. Rupanya porsinya dia itu hampir 1,5 lebih besar daripada yang biasanya kita order. Oke, teman-teman. Itulah review restoran yang kami makan Chinese food yang ada di Coquitlam. Semoga bagi teman-teman yang ingin mau makan di sini tahu suasananya. Terima kasih karena sudah menonton video singkat ini. Tuh, kepanjangan enggak tahu juga ya. Ini interiornya ya, restoran di sini interiornya ini. Interiornya bagus. Aku suka lampunya ini. Kalau dilihat langsung tuh kristal-kristal kecil-kecil. Ini suasana tempat minum, order minumnya. Sekarang kita udah kembali pulang. Oke. Ini suasana apa namanya, resepsionisnya ya. Nah, ini kayaknya mallnya mall yang kebanyakannya itu menjual barang-barang Asia. Dan ini kita di sini sudah jam 9 malam, jadi sudah tutup toko-tokonya. Tinggal restoran yang ada, kalau ada restoran, nah dia open ya. Seperti yang di ujung sana, itu open karena dia restoran. Wah, ini gue lagi nemu juga ini Eyelash Extension Service. Wah, ini Korea punya, ala-ala Korea ya. Wah, ada chiropractic juga. Ini ada juga grup
child care. Child care ini bagus sekali. Ini kayaknya dikelola oleh orang-orang Asia. Ini kalau siang kali ini rame ya. Tuh udah pada kosong-kosong. Gak ada. Kita naik itu ya? Oh iya, oke. Di Kanada mah jam 9 malam itu udah kayak jam 11 malam. Padahal ini malam minggu dan di luar sana tuh masih terang. Nanti saya akan tunjuk ya. Sekarang ini sudah jam 10 ya. Tuh lihat ya di luar. Nah, itu masih terang kan? Nah, itu suasana kalau summer di sini. Sebenarnya belum masuk summer beneran banget sih. Tapi suasananya udah kayak ini. Nanti kalau udah summer beneran sampai jam 10 malam masih terang banget. Maksudnya jam 11 malam masih terang loh. Ya. Nih, lihat tuh. Sepi sekali. Nah, ini kita udah di luar. Tadi kita makan di situ ya. Itu ada kereta api juga. Sekarang jalan mau menuju parkiran. Jadi di sini kan nggak bisa parkir tuh, ya kan? Saya juga nggak tahu karena ini masih baru bagi kami. Kita juga nggak tahu apa dia ini restoran punya parkir. Jadi kita parkirnya itu di ini aja di Skytrain station gitu. Itu dia, Skytrain Station, parkir di situ. Tuh, ada anak-anak yang lagi video-videoan. Tuh, restorannya ya. Supaya jelas, Grand Palace Restaurant. Tuh, tadi kita makan. Mau nyebrang. Hai. Sepi. Sepi. Di jalan juga sepi. Nggak ada mobil. Yeay, kita yang punya jalan. Kita yang punya jalan. Hello. Ini stasiun kereta api Skytrain station ya. Nah, cuma nyebrang aja. Jadi bagi teman-teman yang mau makan di sana, nggak tahu bagaimana untuk parkirnya karena memang lihat tuh, kayaknya nggak ada parkir ya. Jadi bisa parkir di sini. Ya, tinggal mobil kita sendiri deh. Waduh, tinggal menyendiri mobilnya. Oh, ada sih masih di sana. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan review kita. Thank you for watching my video. Bye.